Jenengan jualan kan berapa tahun, Mbak? Oh, wis suwi to 15 tahun sono. Nggih, Mbak. Suwi. Iki kurungono aku ki sono jengen ngene iki. Heeh, aku karek nutupno. Nang ini dari dulu. Heeh, ngono jengene ancenan sik sarung kok, Dok, Mbak. Eh, bahane dari apa to, Mbah niki, Mbah? Tan karo anu kacang trolo. Memang khas Jepara nggih, Mbah? Iya. Ya, kalau jualnya berapa Mbak harganya? 2000 satu. Satu 2000. Satu bungkusnya 2000 ya. Nah, biasanya yang tumbas niku anak muda kah atau pripun Mbak biasanya? Ya wis karek sembarang nang, ya ono bakul-bakul, ya ono anak muda, ya ono orang tua, tak sembarang no nang. Jadi biasanya lagi jualan pinten Mbak? Ya ora dihitung gak anggar ngene anggar gak itu damelan jadi kan anggar gak itu telung kelo berarti ini ku ketan dicampurin apa nih Mbak? Kacang tolo cuci bersih terus direbus satu satu makanya dicampur pakai apa itu Mbak? Ya santan dok terus digodok bisa oh ada santannya juga diurin apa batasnya itu kayak saan uya uya terus ini ada taburannya apa ini Mbak? Kelapa sangre sama kelapa parut panas dan banget ini panjenengan sinten Mbak? Suyati nyuwun sewu umure? Umure kula sudah 60 tahun ya. Alamatnya pun di bah, Bione. Sari Mulia. Sari Mulia. Oh, biasanya dijual sami gedung ya, Mbak? Iya. Nek dalam sehari bisa laku berapa, Mbak? Nek. Yo, angger gawe 3 kilo nang dino. Kelas, Mbak. Yo nek anu yentek nang ngejem sekolah gawe ngono. Tak gaene yo. Heeh. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.